Mengulas kes sama, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, isu itu tidak sepatutnya berlaku jika sikap toleransi dan hormat menghormati antara masyarakat sentiasa menjadi pegangan dan amalan. Monastin itu juga menggambarkan betapa rapuhnya ya, keadaan di negara ini ya, dari segi pertelingkahan kaum dan pertelingkahan agama ini yang boleh membawa kepada kekacauan. Kejadian dipercayai berpunca daripada kesesakan lalu lintas di hadapan Surau Taman Austin Perdana ketika solat Jumaat yang menyukarkan pergerakan kenderaan seorang pemandu. Sekumpulan lelaki kemudiannya merusuh dan memukul pemandu terbabit setelah dia membunyikan horn.